Kemerdekaan itu harus kita rebut dan harus kita perjuangkan. Nah, Saudara Salim, dalam dokumen penting ini sudah tercantum isi Sumpah Pemuda yang merupakan tekad perjuangan kita. Bawalah dokumen ini dan sampaikan kepada kaum pergerakan di seluruh Nusantara yang akan dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 mendatang. Kau harus tahu, kaki tangan Belanda tersebar di mana-mana. Hati-hati kau. Jangan sampai jatuh ke tangan Belanda. Saudara Sucipto ini akan mengantarmu kepada Kiai Rahman. Dia yang akan mengatur keberangkatanmu ke Andalas. Dan selanjutnya, kau harus meneruskan perjalananmu ke Borneo dan Celebes. Sebagai bahasa sandi dalam perjalanan, gunakanlah gula kelapa sebagai simbol Sang Dewi Warna. Mereka orang pergerakan akan segera menerimamu dengan baik. Baiklah, Pak. Akan saya laksanakan. Ya, selamat berjuang. Jangan bergerak! Bagaimana, Tuan? How well, Des? Luar biasa kamu punya kepintaran. And sekarang kamu jaga itu pesantren. Kalau itu pemuda berada di luar pesantren, itu kamu punya urusan. Mengerti? Iya. Tuan tidak usah khawatir. Saya bereskan. Dengan demikian, masyarakat akan melihat bahwa yang bunuh itu bukan orang-orang company. Bukan begitu, Mandoro? Banyak sekali para pendekar kita yang diperalat oleh Belanda sebagai pembunuh bayaran. Sukar mempercayai mereka. Oleh sebab itu berhati-hatilah kalian di jalan. Jangan sampai kalian terjerat oleh tipu rayu kaki tangan Belanda itu. Kiai, tundalah dulu keberangkatan tamu kita. Karena ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Yusuf? Di luar sana, beberapa orang mengawasi kita. Si Sumpit Maut selalu memperhatikan ke arah pesantren kita ini, Kiai. Kau benar, Yusuf. Aku tidak menyangka bahwa si Sumpit Maut berbalik kepada Belanda. Dan sesuai dengan pesan Pak Kiai, kami harus bergerak di malam hari. Siang hari terlalu berbahaya bagi keselamatan Saudara Salim. Yang saya risaukan adalah, kita tidak tahu mana kawan dan lawan di antara puluhan kaum pendekar. Menurut keterangan, selain si Sumpit Maut, banyak lagi pendekar yang dibeli oleh company. Company rupanya telah melipat gandakan kekuatan. Mudah-mudahan harimau Andalas itu tidak dapat dibujuk oleh company. Sekarang sudah waktunya. Mari kita berangkat. Salim, aku selalu berdoa untukmu. Demi perjuangan pemuda,
yang sangat diharapkan oleh bangsa dan negara. Terima kasih, Pak. Di mana orangnya? Itu rumahnya, Gan. Hei, apa kau tidak lihat? Tidak, Gan. Tidak. Minggir kau. Serang!